Kabar soal adanya pensiunan polisi yang menjadi manusia silver mendapat perhatian Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Melalui stafnya, Kapolda memberikan bantuan uang dan sembako kepada pria tersebut. Bantuan itu diserahkan di rumah kawasan Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Dilansir tribunjateng.com, sosok sang pensiunan yakni Agus Dartono masih menjadi sorotan. Sewaktu masih aktif, Agus terakhir berdinas di Poslantas Tembalang, Semarang. Ia menjadi polisi selama 19 tahun, yakni sejak 1997 hingga 2016. Pangkat terakhirnya adalah Ajun Inspektur 2, Aibda. Pria tersebut mengemis karena masalah ekonomi dan tak mau merepotkan saudara dan rekannya. Atas video viralnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memberikan sejumlah bantuan berupa uang tunai dan sembako untuk Agus. Selain itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kombes Pol Irwan Anwar juga memberi bantuan dan menjanjikan pekerjaan kepada Agus.